Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kerjaan Sendiri JTN. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara beli paketan di AM3 My AM3. Oke, ini kuota saya 0. Oke, kemudian di sini kita cari jenis paketan yang akan kita pilih atau kita beli. Nah, di sini kita klik lihat semua dulu. Kemudian saya akan membeli paketan dengan harga Rp100.000 dengan internet 40 giga per 30 hari. Kita pilih di sini. Oke. Dan kita masuk ke detail paket. Oke. Nah, di sini kita cari, kita membayar menggunakan Mandiri online. Oke. Kalau kita pilih Mandiri, kemudian kita klik bayar sekarang. Oke, ini dia, harus kita copy atau kita salin nomor virtual akunnya untuk kita copy di aplikasi Bayi Lipin Mandiri. Kita dikasih waktu 1 jam, langsung kita buka aplikasi Lipin Bayi Mandiri. Oke, kita login. Setelah login, langsung kita pilih bayar. Oke, pada pilihan bayar kita ketik di pencarian media Indonesia. Ini dia, kemudian kita pastikan nomor yang tadi. Oke, di sini lanjut, kita ketik lanjut. Nah, di sini udah ada detailnya. Detail tagihannya 100.000, langsung kita pilih lanjut. Terus kita pilih lanjut bayar. Oke, masukkan kode PIN. Oke, berhasil, pembayaran berhasil. Oke, langsung kita cek di aplikasi MyM3-nya. Nah, ini dia, notifikasinya sudah berhasil dan selesai. Kemudian langsung kita coba cek paketannya. Oke, kita cek paketannya sudah berhasil terisi 40 GB. Keluar. Oke, terima kasih.